Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfan, kali ini kita akan melihat proses melahirkannya domba ini. Nih, tiba-tiba sudah keluar air tuban. Kita buka penghalangnya. Ini pagi hari di bulan suci Ramadan, tanggal 24 Ramadan, proses melahirkannya, sahabat. Oh, sudah gelisah. Alhamdulillah hasil jerih payah kali ini kita akan membuahkan hasil. Nggak tahu berapa nih, nggak tahu 2 atau 1, gimana nantinya, mudah-mudahan sehat. Sedang merasakan sudah merasakan sakit, mungkin begitulah perbandingan orang-orang tua kita yang melahirkan kita. Sedang hujan kalau bahasa Sunda. Ma? Ker ngahujan. Bukan di video. Gak ker ngahujan. Nah, ini sekali wari ya, namun cai bodasnya. Cicing, oke, boga kal boga bebaturan tuh. Nih domba-domba yang ada di Mutiara Kanang, sahabat Irfan. Ini proses persalinan yang memakan waktu.
keluar bung itunya udah keluar. Balin atas keluar mah. Ini kita marabu. Sudah keluar itunya. Nah, kalau yang ini mah bagian panglima ngarit yaitu Dodo serta Ujang Aril. Itu sahamnya saya berikan 70% 30%, 70% untuk Kang Dodo, panglima ngarit, dan 30% untuk Ujang Aril. Nah, sahabat Irfan, ini sedang merasakan perjuangan yang begitu hebat. Kasihan. Begini perjuangannya. Jadi ini yang baru pertama kali lahiran, sahabat Irfan, yang darah. Lupa kenapa dua
Nampu yak pisan. Darah. Chan. Yeah. Chan. Thank you.
beresan. Encan. Anaknya tiga, cuma yang satu sepertinya nggak hidup tuh. Ini dua udah keluar lagi. Ini anaknya semuanya tiga, cuma yang satu innalillahi. Sayang, tapi gak apa-apa, mungkin ini aja. Dua sahabat itu mau meninggal dunia. Udah lemes damanya. Tuh. Alhamdulillah. Baca. Bukanlah, parentenlah. Bukanlah. Kakang ngelamotan sorangan. Ideng. Kela cenak dikutula. Agi tadi. Yo lah ngopi heula. Oh itu. Itu. Eta bodas pisan mah teh. Digali. Oh, nu itu pemacak nih. Mama. Ayo tuh. Mama. Buka ayam deh, mah. Lo ngehujung doi kemana? Itu mau langsung begitu bro teh langsung gitu ya. Cicing. Nah, tadi letakkan.
Oke, sahabat Irfan, itu proses persalinan melahirkan domba Garut yang saya punyai, dan seluruhnya 3 ekor, cuman yang 1 ekor sudah nggak bernyawa dari dalam perutnya mungkin. Nah, tinggal 2 ekor, mudah-mudahan lancar tanpa halangan, semoga sehat-sehat, amin ya Allah, rabbal alamin.